Akibat menerobos palang pintu perlintasan kereta, sebuah minibus ringsek usai tertabrak kereta komuter lain di perlintasan pintu kereta jembatan gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Pemirsa, seperti inilah kondisi mobil minibus yang ringsek usai dihantam kereta komuter lain jurusan Tangerang, Jakarta Kota di kawasan jembatan gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Sang pengemudi minibus selamat dari maut setelah berhasil keluar dari dalam kendaraannya tersebut. Insiden ini bermula saat pengemudi minibus yang melaju dari arah Jalan Daan Mogot menuju Kembangan ini tak mengindahkan peringatan warga yang memberhentikannya saat palang pintu kereta tertutup. Naas, pengemudi yang nekat menerobos perlintasan seketika tertabrak kereta komuter lain. Selain itu, akibat insiden kecelakaan ini, seorang warga yang bertugas menjaga palang pintu perlintasan juga mengalami luka di bagian kaki dan kepala usai turut ditabrak mobil minibus.